Oke, hari ini mau ke Waste 4 Chain lagi, mau bawa sampah-sampah. Dan hari ini cuma naik motor aja karena sampahnya nggak terlalu banyak. Ya cukup lah, bareng anak soleh. Hai. Dadah. Dadah. Oke, lihat sampahnya nih. Gubanko, laris, manis, praktis. Uang catat. Nih dia nih. Sampahnya segini banyak. Segini banyak, segini dikit lah. Ini ada berapa ya? 4 kotak kali ya. 1 2 3, ini 3, 4 5 6, 6 besar. Tuh. Gitu aja. Oh, kemarin gua sampai 8 kotakan kan, lumayan banyak. Ya udah. Langsung berangkat. Hai. Kita udah sampai di perumahan Vida. Di perumahan Vida, dan ini udah mau ke Waste 4 Chain-nya. Kalau teman-teman mau lihat, ini dari pintu gerbang. Ini pintu gerbang nih, Vida. Teman-teman langsung ke lurus aja deh. Lurus ke depan, nanti sebelah kanannya ada. Nanti bentar ya. Nah ini depannya. Nanti ke kanan sana. Kanan sana ada Waste 4 Chain. Jadi kita putar balik dulu di putaran pertama. Putar balik, ntar sebelah situ, sebelah kiri. Oke? Bentar ya. Nih. Jangan pegangin, Jan. Kita putar balik di sini. Ini dia, Waste 4 Chain. Parkiran motor, ini barang gua. Ini parkiran mobil. Oke. Yuk, kita registrasi dulu yuk. Oke. Sini. Santai yuk. Ya udah. Ini udah taruh situ aja. Terus ntar ya udah, sekarang kita udah dapat kodenya. Kodenya kayak gini. Oke. Pak, makasih banyak ya, Pak. Iya, mari. Dah, itu doang. Langsung kita pulang. Boy. Iya. Jadi nganternya udah selesai ya, Chan. Terus kita pulang lagi. Oke. Itu doang sih ke Waste 4 Chain. Jadi sebenarnya daftar dulu di awal aja. Ntar dapat kodenya buat taruh tulis di sampahnya. Udah tuh taruh deh, kirim. Oke teman-teman, buat informasi lebih lanjut silahkan buka aja waste4change.com, browsing lah ya teman-teman. Bye.